sahabat pertanian dan sahabat perkebunan di Nusantara, selalu semangat dalam bertani, selalu semangat dalam berkebun, penyayang tanaman sehat. Kali ini proses dari bonggol pisang. Bonggol pisang ini segudang manfaat, sahabat. Segudang manfaat dalam proses penguraian tanah. Biologis tanah itu dapat berubah melewati fase-fase dari pupuk sintetis, sahabat. Jadi batang pisang ini mampu mengurai tanah jadi gembur karena memiliki unsur hara yang sangat bagus yang dibutuhkan tanah. Dari hal tersebut, apa sih unsur-unsurnya? Itu ada fosfor dan kalium. Fosfornya itu tinggi banget, sahabat. Pertumbuhan akar yang sehat, batang yang sehat, daun klorofil yang sehat, bunga yang sehat, dan buah yang sehat. Satu tanaman saja, supaya dari tanah biologisnya gembur dan hasilnya semoga melimpah. Nah, biologis tanah itu dapat terurai oleh bonggol pisang ini karena bonggol pisang ini mengandung unsur-unsur P dan K. Dia mampu mengundang cacing, sahabat. Jadi cacing itu dapat mengurai tanah, mengurai bonggol pisang dengan organisme baik, sahabat. Di dalam tanah disimpan jadi pupuk. Kita cincang-cincang, ditaruh tong, taruh drum, kasih air degan, kasih air sumur, jadi pupuk cair. Banyak sekali manfaatnya, sahabat. Oke, sahabat penyayang perkebunan, penyayang pertanian, tetap semangat, salam hijau. Ya, semoga tontonan ini bermanfaat buat sahabat pertanian, perkebunan Nusantara. Kembangkan terus pupuk organik, sahabat. Salam penyayang tanaman.